Katanya PSI mas. PSI selalu merayu di mana-mana dia. Mutianya ambil lah, di sampingnya ada mutia. Bukan berarti langsung kita ya. Oh iya, kalau bukan aneh mas. Ada lobby-lobby deh, Golkar. Belum ada, belum berlabuh kemana-mana. Walaupun di sebelah ada Kak Mutia, tapi bukan artinya ke Golkar kok ya. Kenapa nih mas, katanya ada kabar. Apanya? Lu kan udah kemarin. Kemarin ya saya enggak tahu udah atau belum, yang pasti saya dapat suratnya diinformasikan ke saya terima suratnya kurang lebih 1 minggu yang lalu. Minggu yang lalu terima suratnya kalau ada pernyataan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi anggota. Tuh. Tapi kan dari DPP-nya sendiri ya, makanya tadi saya bilang, makanya yang saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk jadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah ada surat pencatatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke apa? DPP belum, belum. Baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan suratnya kemarin. Itu. Sudah ada penawaran belum, Mas? Apanya? Dari partai-partai lain. Enggak ada, belum tahu lah nanti. Katanya PSI, Mas. PSI selalu merayu di mana-mana dia. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.